Jangan malu-malu, nanti suksesnya belakangan. Pengen sukses enggak? Pengen. Semua pengen sukses, tapi actionnya harus semangat juga gitu. Oke, ada yang punya bayangan setelah dijelaskan apa itu opportunity? Ada. Silakan coba, siapa yang punya bayangan apa? Kira-kira kedepannya mau bagaimana? Saya. Yang jawab tadi siapa ya? Tidak apa, silakan. Kira-kira bagaimana? Tadi itu gambar apa namanya? Impiannya kurang satu, Mas. Apa? Istri soleha. Mudah-mudahan dengan kepaten saya juga selain mendapatkan rumah, mobil, apalagi istri soleha. Enggak, istri soleha. Kita aminkan. Amin ya Allah. Semoga. Dengan kata-kata itu doa enggak ya? Omongan itu doa. Ayo, enggak apa? Kita saling mendoakan selain kita nanti bisa dapat rumah, dapat mobil, dapat umroh gratis, dapat istri soleha. Ayo, minta berapa, Mas? Minta berapa kira-kira? 1, 2, 3. 2, 3, 4. Kalau istri cukup satu aja, jangan banyak-banyak. Nanti enggak keurus ya. Kalau kaya, ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Kita kedepannya harus bagaimana? Jadi kita ikut pentren, kita harus ada tujuan, gitu loh. Kalau cuma sekedar ikut, kalau cuma sekedar numpang, apa hasilnya? Lalu kita persiapkan di pentren, insya Allah wadahnya sudah benar, insya Allah sudah benar. Satu, halal. Ya, kita cari istri kalau tidak halal bagaimana? Kasihan nggak? Ini kepada anak istri kita. Galau. Masa mau dikasih makan dengan yang tidak halal kan itu? Halal sudah. Yang punya ustaz. Kalau ya kalau notabene kalau yang punya ustaz, insya Allah terjamin lah, insya Allah. Walaupun nanti ustaznya nggak tahu kan gitu. Yang penting, oh ini ustaz, insya Allah sudah, ya yakin lah, kan gitu ya. Halal, yang punya ustaz, terus. Sudah ada kemudahan dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu kedepannya harus bagaimana? Setelah mendengarkan materi opportunity tadi yang sudah dijelaskan oleh leader lagi, kira-kira kedepannya mau bagaimana? Apa mau tetap diam di tempat? Katanya ingin sukses, iya enggak? Semua orang ingin sukses, tapi kerjanya bagaimana? Kita ingin sukses tapi kita diam gini. Padahal suksesnya ada di balik itu sana. Mau sampai kapan kita? Harusnya kan kita nyamperin itu sukses. Harusnya kita action dulu. Kita kerjakan apa itu dan bagaimana caranya kan itu. Jadi memang orang sukses itu tidak mudah. Tapi setidaknya kita itu ikhtiar. Allah kan sudah ngomong. Ikhtiar itu bagian manusia. Prosesnya dan hasilnya apa kata saya? Iya enggak? Kalau kita ingin sukses tapi kita diam, kita enggak kerjain transaksi enggak bisa. Kita ngisi token enggak bisa. Ayo. Sama kayak kita beli ini ya, beli sepeda motor, kita enggak punya kontaknya, enggak ada bensinnya, enggak bisa ngayunnya. Ya udah sampai kita mati ya tetap kayak gitu motornya. Enggak jalan kan itu. Makanya sama di Twitter itu sama seperti itu. Kalau kita punya impian di Twitter, kita punya angan-angan, kita punya masa depan yang kita cantumkan itu kata awal jadi cantumkan ya. Silahkan Bapak Ibu mulai saat ini taruh, kita buat buku impian. 3 tahun lagi saya harus sampai ini. 3 tahun lagi saya harus dapat mobil. Kita 3 tahun lagi saya harus dapat rumah. Kira-kira seperti itu ya. Kalau sudah punya mobil, lalu actionnya itu bagaimana? Kita coba satu kerjakan apa yang baik-baiknya. Kita coba ngomong, mas, ini ya, nah, kan gitu. Nanti kan orang tahu apa itu baik-baik kan gitu. Setelah orang itu tahu, gini. Ini saya punya ini dan sebagainya, tinggal tarik lah. Jadi meter itu seperti itu, contoh kecilnya itu seperti itu. Iya, bayangannya sekarang, ya Allah, saya
selama setahun gaji saya insya Allah, kalau ini ya bicara saya 500 ribu, kira-kira saya padahal harganya mobil sekitar paling rendah itu 120. Dan kita mau sampai 150 berapa tahun lagi? Kalau kita hanya mengandalkan kita kerja biasa, kita kerjakan konvensional, kira-kira mau kita 25 tahun lagi untuk kalau nyawa kita masih diberi panjang ya. Makanya apa? Solusinya apa? Ya ini, insya Allah bisnis di Maitren ini sudah benar gitu. Kira-kira paham apa ibu? Paham? Paham? Paham apa enggak? Yang enggak jawab berarti enggak paham. Kalau ibu jauh-jauh cari RDP loh kesini, cuma pengen tahu apa itu Maitren. Kalau sudah masuk tapi enggak tahu bagaimana? Emang enggak waktunya? Emang enggak biayanya? Kita di sini sama-sama belajar. Kalau belajar nanti harus didengarkan supaya ilmunya itu masuk. Ya enggak? Ya. Kita kalau jauh-jauh belajar tapi kita cuma datang enak delok cuma kumpul aja. Tapi tanpa kita bayangkan mempelajari ilmunya, kita malah tidak akan dapat apa-apa gitu ya. Oke, jadi bayangannya sudah ada ya. Nah, tinggal untuk yang kedua ini. Kita juga punya bayangan, wah guys, tahun ini saya harus dapat ini. Tapi caranya bagaimana? Cara kerja itu bagaimana? Ada yang tahu? Tidak ada. Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Yang tidak jawab, saya doakan suksesnya belakangan. Ayo, ada yang tahu? Ayo, tidak apa-apa, jangan malu. Tidak apa-apa, saya manusia loh, bukan hantu loh. Kok kayaknya diem semuanya takut apa bagaimana? Tidak apa. Jadi ada yang tahu cara kerjanya bagaimana? Sama kayak kita mau beli ini ya, mau beli motor tapi kita tidak tahu cara kerjanya. Ya kita tidak bisa naikin. Gitu. Satu caranya kita masukkan kontaknya, kita hidupin, kita starter. Nah itulah salah satunya kerjanya sepeda motor. Tapi di Maitren beda lagi. Nanti akan dijelaskan oleh diri selanjutnya ya. Jadi penasaran. Mau dilanjut? Lanjut. Masih semangat? Semangat. Kayaknya masih lemas semua ya. Gak bisa ya. Ini masih lemas semua ini. Mau sukses apa enggak? Mau. Yang belakang kayaknya gak ngomong itu berarti gak mau sukses. Ayo, mau apa enggak? Mau. Oke, ya lanjut ya untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh leader darat yang kita materinya yaitu masalah marketing plan. Apa itu marketing plan? Marketing plan, saya buka sedikit. Marketing plan yaitu cara kita ini jualan, cara kita cara kerja itu bagaimana sih lah seperti itu. Nah biar lebih jelasnya langsung saja kita panggil leader Danang. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam. Ayo.